Babin Kamtibmas Kelurahan Semanan Aibtu Eka Prastia bersama dengan para Babin Kamtibmas jajaran Polsek Kalideres di bawah pimpinan Kepala Unit Binmas Ibtu Hartaya dengan berdasarkan perintah Kapolsek Kalideres Kompol Effendi telah menerima tim lomba siskamling di aula kantor Kelurahan Semanan Kalideres, Jakarta Barat. Tim juri juga dipimpin oleh AKP Udan Supriyatna yang menjabat sebagai Kanit Binpolmas Satbinmas Polres Metro Jakarta Barat. Acara ini juga dihadiri oleh Lurah Kelurahan Semanan, Sekretaris Kelurahan Semanan, Kanit Binmas Polsek Kalideres beserta anggota Babin Kamtibmas, Babinsa Serma Andi Kurniawan, para Ketua RW, Ketua LMK Semanan dan anggota, serta FKDM Semanan dan anggota, Ketua Citra Bayangkara dan anggota, para Ketua RW, para Ketua RT, serta para tokoh masyarakat. Dalam paparannya, Babin Kamtibmas Semanan Aibtu Eka Prastia menyatakan bahwa rendahnya kejadian dan pelaporan tindak pidana di wilayah Kelurahan Semanan merupakan bentuk upaya tiga pilar bersama warga dan para potensi masyarakat yang ada, yang bersatu padu dalam upaya mengamankan lingkungannya agar menjadi lebih aman. Akhirnya, dan sudah informasi dari laporan dan itu dapat berhasil di kasus di yang kita sekarang. Kemudian apa sih yang menjadi hak lapas di wilayah kita? Dari Jakarta, Aibtu Eka Prastia, Tribrata TV, Salam Tribrata.